Suami baru picit sikit, abang jangan sentuh saya. Jangan sentuh. Tak salah ke abang nak picit siapa? Saya bukan tak kenal abang lah. Abang picit 5 minit lepas tu mulalah hasrat berubah. Ya tu masalah tu. Dia dah tahu dah suami ni. Ingat, tempat yang terbaik pada seorang isteri adalah di rumah dan tempat-tempat ditentukan oleh isteri dan oleh suaminya. Kalau suami kata boleh pergi, then senang hati pergi. Kalau suami tak pergi-pergi, kena reda dengan hati gembira. Ha, memang tidak lah. Lambat lagi. Ada orang tu dia nak yang hidung mancung, ada orang tu suka yang gigi mancung. Ni faham, faham, tak faham, sudah lah, tak lah. Macam tu lah, dia suka. Macam tu ada suka yang badan berisi sikit. Ada yang suka yang kukurus. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Teka. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana puasa korang? Ya, saya harap puasa korang itu berjalan dengan lancar, nggak ada kendala apapun gitu ya, kecuali perempuan gitu ya. Perempuan kan ada tanggal merahnya gitu ya. Kalau laki-laki mana ada tanggal merahnya cuy. Tapi saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy, dan pastinya puasanya itu berjalan dengan lancar gitu cuy. Oke, untuk menemani korang yang lagi menunggu berbuka puasa dan juga saat sahur, di sini saya akan mencoba untuk mereaksi lagi ceramah motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy. Oke, langsung aja kita tengok videonya cuy. Oke, dan 3, 2 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Bisa memilih video ini cuy karena audionya bagus cuy. Saya melihat dari audionya sih cuy ya. Walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia lagi dikasihi senior assistant commissioner Syekh Azhar bin Syekh Omar, Komander Brigade Tenggara PGA, dan yang bahagia Puan Maznah binti Hussein, Pengerusi Perkap Brigade Tenggara PGA. Tapi dengar-dengar tadi tu kayaknya ini tentara ke? Tentara? Tentera atau polis ni? Seterusnya bahagia Puan ACP Hakimal bin Hawari, Timbalan Komander Brigade Tenggara PGA, dan bahagia Puan Normanita binti Muhammad Mokhtar, Naib Pengerusi Perkap Brigade Tenggara PGA. Seterusnya yang dihormati Puan DSP ku Majidin bin Cik ku Yusof, polis kali cuy ya, P pemangku pegawai pemerintah, polis BN7 PGA. PGA, dan yang bahagia Puan Nik Shaniah binti Nikmat Nikmat, cuma kita tak tahu kepanjangan dari PGA itu apa. BN7 PGA. Seterusnya semua pegawai kanan polis. Oh iya benar, polis. Ahli-ahli perkap BN7 dan ibu pejabat Brigade Tenggara PGA, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian. PGA, kena hati-hati sebut, kalau salah sebut yang langsung tak panggil lagi dah. Kan tu yang slow tu kan, takut salah. Tu sebabnya saya kalau orang minta saya baca khutbah dekat selain daripada tempat saya, orang saya tak berani. Kan salah sebut nama raja, salah sebut nama ni kan. Lain macam kan. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat hari ni dapat kita bersama-sama. Dan begitu juga, tak lupa juga pada penonton-penonton di rumah yang sedang menyaksikan program kita secara live daripada seluruh dunia. Terima kasih banyak. Kan. Jadi alhamdulillah hari ini tajuk yang telah dipilih, menyemai sunnah dalam keluarga cemerlang. Sebenarnya ialah semua orang nak membina keluarga bahagia. Jadi dalam bahasa orang kata biasanya kan, lain kali tentang keluarga ini cuy. Tak payahlah sebut tarikh lahir tu.
langsung tahu lah umur dia sebaya lah kan kita. Oh, tanggal lahir. Ada kontroversi kan. Lain kali tahun dirahsiakan macam tu kan. Kan. Tapi macam itulah orang lelaki ni macam tu dia dia lambat matang orang lelaki ni. Suami susah nak mengaku tua, betul tak? Perasan tak kan? Orang perempuan yang selalu cakap, "Leh, dah tua buat cara tua." Mana ada. Steady je kan. Kita tengok tadi tuan komander brigade kita pun steady tangkap. Komandan brigadir. Tadi makan pun sedap si lemak tadi kan. Sedap si lemak. Si lemak. Tapi tak kena tuan ya. Ada ke bagi pinggan lepas tu bagi bungkus apa benda. Aduh. Bukan miun lagi ya. Kau macam last minute beli si lemak tu pahal. Aduh. Tuan betul lah. Tak ada lagu awak ya, lagu awak ya. Okey, sedap. Kan. Pandai cari kedai. Masih bahas. Jadi macam mana pun dalam bab berkeluarga ni bukan satu benda yang mudah lah. Bukan satu benda yang mudah. Dia proses berterusan. Malam tadi pun saya dengan bicara mufti di Negeri Melaka malam tadi. Dalam forum malam tadi pun bercerita tentang keluarga juga. Keluarga bahagia titian ke syurga. Kan. Bukan satu benda yang senang. Sebab kita susah nak jumpa orang excited kahwin. Orang yang dah kahwin ramai yang tak excited lah. Kita tengok muka pengurusi perkab pun nampak macam saya tak kan, tak geng-geng perkab kan. Saya tahu tadi bila orang komander tanya saya tadi, dah biasa ke? Saya macam perkab tahu dah. Perkab daripada tahu, daripada jauh kita dah tahu dia perkab. Baju kan tak tukar pada dulu kan. Saya nampak kan ini perkab. Sebab masa saya keluar TV dulu, geng-geng perkab yang banyak support program saya masa keluar Samsul Debat dulu, dia orang yang banyak datang. Setiap minggu bila recording kan, tim perkab mesti datang. Terima kasih banyak atas support yang diberikan tu. Support. Kan, daripada apa, sikit Samsul Debat. Sampailah sekarang. Masihlah banyak. Ini walaupun kita dah ambil sesi bergambar ni tadi, tak cukup tu. Tengok kan. Macam ni lah, macam ni lah. Lupa dia lelaki dia di sini. Tapi macam saya kata tadi lah, orang yang excited, ramai excited nak kahwin. Nanti jemput datang dia kahwin saya, datang ajak buat family semua, datang ramai-ramai. Itu ada. Tapi janganlah orang yang dah kahwin excited lagi, jangan. Jadi datang ramai-ramai tau. Anda buat manja lah, biasa-biasa je. Datang dalam start daripada 11 sampai 4 datang buat family tau. Jangan tak tanya lah kau. Alah, terima kasih. Excited tu. Tapi bila dah kahwin ni kan, seminggu, dua minggu lepas tu tanya balik. Macam mana kahwin, okey? Okey lah. Lepas 10 tahun tu tanya. Macam mana perkahwinan? Biasalah kan kahwin kan. Tengok anak kau apa kan? 8 anak. Hui, bahagia hidup kau. 8 anak kau. Tengok anak memanglah. Tengok ayat dia. Tengok anak memanglah. Jadi macam mana kita nak ukur bahagia tu? Sebab itulah penting sekarang ni, dia sebut dan tajuk ni, menyemai sunnah dalam keluarga cemerlang. Kita sebut keluarga bahagia dia, keluarga tu berjaya. Sebenarnya perkahwinan ni kalau betul dengan niat dia, betul dengan niat ni, dia akan jadi satu ibadah yang terpanjang dalam hidup kita. Ibadah yang terpanjang. Itu sebabnya bila kahwin tu penting. Kalau kau mencapai kesempurnaan ibadah, ada 4 perkara kena ada. Mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Pertama, mesti dengan ilmu. Macam kita semayang lah kan, mesti dengan ilmu. Bukan boleh main ikut-ikut dia, mesti belajar. Mesti dengan ilmu. Macam mana cara semayang, macam mana rukuk, macam mana sujud, apa bacaan dia, dengan ilmu. Kalau buat macam ni salah, apa kesalahan-kesalahan orang selalu buat. Macam ni. Macam tu kadang kita bekerja. Kalau bekerja tu sebagai satu ibadah, so kita kena belajar dulu. Tu sebab kena, saya cerita tadi pasal pusat latihan polis, cerita pasal akademi. Kan orang buat latihan rekrut dengan gelap-gelap muka dia, botak-botak kepala semua masa training. Sebab ilmu, nak bagi ilmu dulu dekat dia. Kan? Mesti tahu. Pendidikan, tak boleh main ikut-ikut dia. Kalau main ikut-ikut dia takkan tahan. Dia tak boleh, dia tak faham. Jadi kena pertama dengan niat. Yang kedua, pertama dengan ilmu. Yang kedua mesti dengan niat. Niat ni kena betul. Berapa ramai orang niat yang tak betul. Bekerja pun niat tak betul. Kenapa? Nanti besok aku boleh dapat kedudukan yang baik. Aku nanti besok senang aku nak meluahkan pengaruh aku. Tak, niat tu tak betul.
Kalau nak jadi ibadah terpanjang, maknanya kahwin ni macam mana? Niatnya mestilah niat kena yang betul. Contohnya niat apa? Kenapa nak kahwin? Kerana Allah. Kenapa kerja? Kerana Allah. Kenapa semayang? Kerana Allah. Niat nak kena betul. Kerana Allah. Yang ketiga, yang kena ada bila mencapai kesempurnaan ibadah adalah mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Maka betullah ibadah dia tu. Makin dia semayang, makin baik perangai dia. Makin dia semayang, kerja dia pun elok. Bila dia niat kerana Allah, maka kerja. Dulu perangai dia teruk ni. Memang hantu, kutu kacang apa semua dekat kampung tu memang perangai tak elok betul kat kampung. Mana reban dia tak curi ayam. Dulu, mana budak dia tak pukul dulu. Masa kat sekolah, bergaduh je kerjanya. Tapi bila dia dah masuk polis, dia niat kerana Allah, dia kerja betul-betul. Perangai dia berubah. Lain betul dia. Itu sebab mak kita dulu cakap, kau nak jadi orang kau pergilah. Kau nak jadi orang kau pergi belajar. Mak kita, itulah ayat dia. Mana dia camah motivasi dulu. Tak ada, mana ada. Mana dia camah motivasi dulu sekolah. Bohong aja. Masa tiba-tiba zaman Datuk Fadilah Kamsah keluar, cermin diri, tak, baru tahu, oh, motivasi ni, oh, best lah motivasi, baru tahu pasal motivasi. Sebelum tu, mana ada. Kita ada motivator tetap kat rumah kita, mak kita. Ya, mak. Nak belajar, sudah, kata ayat. Kau nak jadi orang, kau pergi belajar. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang ke apa. Tapi itulah ayat mak kita. Kan? Kau fikirlah sendiri, kau nak ubah hidup kau pergi belajar. Itu ayat dia, macam tu lah. Mana ada kita tak lah besar bersama fokus, mana ada, tak ada kan, tak ada. Sekarang ni anak-anak kita hari-hari cuma motivasi, panggil macam-macam pakar motivasi datang, betul kan? Tapi mana mesti ada perubahan pada perangai dan tindak tanduk, jadi lagi baik. Lagi lama makin teruk, patut lagi semayang lagi bagus, tak nombor ekor jalan juga kan? Nombor ekor jalan masa PKP tu kan, semayang kan petak dekat masjid tu kan ada nombor. Waktu maghrib dia semayang dekat petak 05. Dengan waktu isyak dia semayang dekat petak 23. 0523. Kena pula tu. La ilaha illallah. Dah kena satu hal. Belanja je ke masjid. Kau ajar. Macam tu lah tu. Itu ada. Kadang berbual-bual pun jadi tu. Anak kau borang dah. Belum ada rezeki lagi. Kau 3. Kau 4. Kau 5. Ya, 0, 0, 3, 4, 5. Macam tu lah. Kena jadi. Apa berbual asal nombor jadilah. Kan? Jadi tuan-tuan. Kan? Yang jadi masalah tu. Ejik masjid kena belanja juga gitu ya. Aduh, menarik ceritanya ya. Kan? Ya, jadi maknanya kata itu perangai dia sepatutnya jadi lagi baik, bukannya jadi lagi teruk. Patutnya ibadah tu jadikan dia lagi baik. Yang ketiga, yang keempat adalah ikhlas. Bukannya mengharapkan sesuatu daripada manusia, tak. Ikhlas ni kita tahu buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang Melayu, orang Malaysia ni dia lain sikit. Aku tolong dia ikhlas. Dia terima kasih pun tidak ada. Nah, jadi makna tak ikhlas lah tu. Nah, tetapi apa yang kita nak cerita sekarang ni, ikhlas ni adalah kita buat sesuatu harap daripada Allah Ta'ala je. Kita harap balasan ni daripada Tuhan je. Barang siapa yang mengharapkan pengiktirafan manusia dalam hidup dia, dia akan kecewa. Betul. Dia akan kecewa. Aku kerja minta-minta lah, Tuhan ke mana nampak aku punya kerja ni, mudah-mudahan dapat aku naik pangkat. Kita akan kecewa. Berharap dengan manusia. Minta-minta lah aku dapat. Sebab kita berharap pada manusia. Tapi bila berharap pada Tuhan, minta-minta lah aku dapat kerja ni, ya Allah kau izinkanlah aku dapat. Sekali tak dapat, kita tak kecewa. Kita tahu Tuhan dah decide bukan untuk kita. Betul. Mungkin belum lagi untuk kita. Paling senang lah orang perempuan cuba ingat balik zaman kita frust dengan ex-boyfriend kita. Ingat lagi tak moment tu? Ingat lagi tak? Ambil gambar bodoh-bodoh, matilah kau. Orang marah sangat dengan budak lelaki. Ingat tak? Kan? Ih, lantaklah kau, mati terbakar lah kau. Ajak kau, syaitan. Siap-siap kau terbakar gambar apa semua. Kalau ingat zaman tu, rupa-rupanya kita tengok ada hikmah dia. Tuhan temukan kita dengan suami yang jauh lebih baik daripada ex-boyfriend kita. Nampak tak? Dan lepas tu nak pula dapat tahu pula yang ex-boyfriend kita hidup dia tidaklah seindah yang kita jangkakan. Dia bertuah, I kahwin dengan you.
Kan realita. Dulu berapa ramai orang kat sekolah panggil saya selenge. 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 Sekarang ini ya Allah, kenapa lah dulu aku tak nampak Samsul ni? Naik lift tengah butang sendiri. Tak adalah. Tak, maksudnya macam tu lah kan. Mana hikmah dia? Ada hikmah dia. Apa lagi pengertian selengah itu, cuy? Culun kah? Culunnya kalau ini. Yang saya tahu, selengah itu culun gitu. Yang kayak apa namanya istilahnya, pakai kacamata. Biasanya itu kalau culun itu pakai kacamata. Pokoknya penampilannya inilah, apa sih bahasa ininya kalau culun, cuy? Pasti korang paham lah yang saya maksud itu, cuy. Tuhan jumpakan kita dengan orang yang sayang kita juga dengan kehidupan kita. Tetapi macam saya kata tadi lah, kehidupan berkeluarga ni bukanlah semudah yang disangka. Dan proses kita ni, proses kita ni dalam membina rumah tangga ni bukannya proses sehari dua. Dia sebutkan proses, tapi maka dia makan masa yang panjang berterusan. Dan tiga perkara kena ingat. Pertama, nak bahagia dalam hidup kena ikut syariat Islam. Tak ada cara lain lah. Ikut agama. Kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangan ni melainkan itu proses berterusan. Saya kata proses. Sekarang pun masih ada ramai yang cakap, aku tak faham betul dengan laki aku tu lah. Sebut lagi. Oh, perempuan ni nak apa? Pening balakulah buat kawan-kawan. Aku tak tahu lah apa lagi dia nak. Aku bagi ni, tak kena bagi tu, tak kena ni, tak kena. Apa lagi? Proses berterusan. Dan perangai pula, sikap tu boleh berubah dalam masa ke semasa. So, kita perlu terus kenal, kenal, mengenal, kenal, mengenal. Dan begitu juga yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Betul. Jadi, jangan kita banding-bandingkan. Proses mendidik ni bukan satu benda yang mudah. Proses kita nak mengubah satu menjadi satu, orang kata, daripada apa, intan, kaca, permata, kita nak bentuk jadi macam mana yang kita nak, bukan satu benda yang mudah. Ini merupakan usaha dan proses berterusan. Itu sebab kata sifat keluarga berkasih sayang, seia sekata sebarang kojo. Adat dijaga, budi terbilang, silang sengketa hilanglah semua. Maknanya kalau kita bincang elok-elok, buat mesti ada jalan penyelesaian. Orang yang bijak akan siasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Bohong, tipulah. Kalau rumah tangga tak ada masalah, mesti ada masalah. Betul. Cuma tinggal lagi, ada orang masalah ni kecil tapi diperbesar-besarkan. Ada masalah tu boleh selesai, tapi dia memilih untuk tak nak menyelesaikan. Hatta walaupun dia berpangkat ketua polis sekalipun. Iya. Komander lagi. Ha, nampak. Tengok cara duduk nampak beza, mak. Nampak. Kena depan depan. Iya. Kalau komander kita macam ni saja. Yang macam sini. Ah, mak. Ya, style, style. Dah tak payahlah berubah duduk tu, okey dah tu. Kan. Tak, maknanya, maknanya saya memang kalau tak berubah tak boleh. Tapi memang ya. Rumah tangga, mana ada rumah tangga tak ada masalah? Memang ada. Tapi tinggal lagi, itulah yang menjadikan, mewarnai keluarga kita, kehidupan kita sebenarnya. Merajuk, dipujuk, itu sebenarnya. Itu sebabnya penting. Penting sebelum kahwin nak kena jaga. Kena jaga. Saya baru bentang dekat Setiawan, Perak. Tahun lepas. Cabaran rumah tangga hari ini. Cabaran rumah tangga abad ini. Kata. Nombor satu apa? Nombor satu tak mampu. Tak mampu nak kahwin, tapi nak kahwin. Duit tak ada, tapi nak kahwin. Tetapi Nabi ajar kita, ada empat perkara kena tengok. Pertama, tengok li jamal liha. Tengok kecantikan dia, ketampanan dia. Kena tengok. Sebab nak menghadap dia bukan sehari dua. Betul, betul. Cik. Kalau hari pertama tengok muka tak boleh belah. Lah, kena. Orang dulu kan, pengantin perempuan dulu, siap. Oh, dulu kan bertirai muka ni. Kan siap ada kamu. Macam dia kan pengaruh Hindu dulu kan. Yang apa kan. Siapa yang nak buka muka pengantin tu kena angkat tu. Malam pertama masuk ke bilik pengantin, baru dia sibak dengan zap. Lah, macam tu muka kau. Baru tahu muka kawan tu macam mana kan. Ha, tapi untung-untungan. Kecantikan ni janganlah kecantikan. Kadang kita tengok, kita duduk dekat bus stand tu. Tengok, duduk dekat bus stop dengan tengok. Lah, laki dia handsome. Tu bini dia ke mak dia tu? Dia berterdetik kat hati tu. Lepas tu cakap, bini dia lawa weh. Muka suami dia merayau tu. Merayau suami tu. Istilahan dia buat kan. Sebab lain banget dia kalau dengar itu merayau. Yang kita nampak kadang orang tu dia suka yang macam tu. Tetapi tidak, takkan ada orang Melayu ni tak nak ada yang hidung macam Tuan Komander dengan saya ni. Dia nak yang negro nak. Kan.
yang ambu tu asal sekur nama kan pelik-pelik nama tu kan, dia nak yang Nigeria, dia nak yang orang putih, dia nak yang Mat Saleh, dia nak macam tu. Tapi itu saya kata tadi, yang pertama tengok li jamal, lihat kecantikan dia, ketampanan dia kan. Ada orang tu dia nak yang hidung mancung, ada orang tu suka yang gigi mancung. Ni faham, faham, tak faham, sudah lah, tak lah. Macam tu lah, dia suka macam tu, ada suka yang badan berisi sikit, ada orang suka yang kurus. Macam saya kan tak suka yang kurus sangat kan? Banyak yang gak perasan gitu ya. Yang dimaksud tu saat itu apa gitu ya. Itu saya kata tadi, yang pertama tengok li jamal, lihat kecantikan dia, ketampanan dia kan. Ada orang tu dia nak yang hidung mancung, ada orang tu suka yang gigi mancung. Ni faham, faham, tak faham, sudah lah, tak lah. Macam tu lah, dia suka macam tu, ada suka yang badan berisi sikit, ada orang suka yang kurus. Macam saya tak suka yang kurus sangat kan? Lawa ni saja itu sebabnya, lawa tu saja. Jadi mana kata tak usah. Tapi itu satu perkara. Kedua, Lina Sabiha, Lina Sabiha tengok keturunan dia, keturunan yang baik-baik. Oh, ayah dia imam, mak dia orang kuat masjid, adik-beradik dia semua hafaz Quran. Oh, macam tu baik kan? Cek keturunan yang baik-baik. Oh, bapak ni ketua polis, pangkat tinggi dalam polis tu, komander lagi. Yang isteri pun super cap, hatu otomatik tu kan. Lepas tu adik-beradik dia semua pangkat askar, polis semua, jadi jawatan ada pangkat-pangkat semua. Keturunan yang baik-baik macam tu. Tapi yang ketiganya, tengok apa? Lima lihat, tengok harta benda dia, kaya miskin. Sebab tahu dah kat mana nak setting ni. Oh, dia ni kaya, ni macam mana, aku kena jaga dia macam mana. Dia ni pula kurang, dia ni kurang, apa orang kata, bukan kaya sangat lah, biasa-biasa je. So maknanya aku kena jaga dia macam mana, macam mana tahu nak layan, cara taste dia macam mana. Dan yang last kali tengok lidi ni ha, tengok agama. Dan Nabi kata, kalau tak ada apa pun sekalipun, paling tidak pegang agama ni. Kalau tak ada apa, jadi yang tak layak, yang tak mampu tadi, kalau ada agama, at least bolehlah bantu dia. Macam inilah, pakcik tahu yang kamu ni tak mampu, tapi pakcik tengok ilmu agama kamu, insyaAllah boleh didik anak pakcik. Tak apalah, memadailah hantaran mas kahwin untuk anak pakcik ni senaskah Al-Quran. Oh, macam tu dia. Dan kebetulan pula dia memang bahagian apa, ustaz bahagian agama dekat unit integriti dan pematuhan standard. Contohlah. Setiap kali program baca doa, macam tu kan? Macam tu. Bolehlah. Pakcik redha. Macam tu kan? Sebab agama tu ada. Sebab agama tu ada. Sebab mungkin dengan tingkat ketaatan pada Allah dan Rasul, sebab akan agama tadi, muka tak lawa boleh adjust. Kau tonyoh krim tu hari-hari, corah budak tu. Kan? Yang gigi yang mancung tadi, hari-hari treatment, tolak-tolak ke dalam dia. Macam tu kan? Telinga tu capang, okey, adjust. Semua boleh adjust. Boleh adjust semua. Kan? Muka tak lawa boleh adjust. Keturunan ni mungkin keturunan tak baik. Ayahnya dulu mungkin pernah kena tahan, pernah jadi banduan. Maknya pula pernah kerja kat kelab malam. Contoh, mungkin adik-beradik dia semua memang apa benda tak buat. Masuk juvana lah, itulah buat kerja ni, mencuri apa semua. Tetapi disebabkan tingkat ketaatan pada Allah dan Rasul, dia dapat membentuk generasi yang baik-baik. Lahir anak yang soleh-solehah. Macam tu. Kemudian dari segi mal, dari segi harta, tak ada masalah. Mungkin dengan agama tadi, ketaatan tadi, Allah murahkan rezeki. Jadi macam mana pun peganglah pada nilai agama. Jadi kalau kita tengok, di antara perkara utama perlu perhatian dalam mendidik ni sebenarnya, kalau kita tengok, pernah dalam firman Allah bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik, sesungguhnya engkau sentiasa mendengar menerima permohonan kami. Surah Al-Imran ayat 38, mintalah bagi keturunan yang baik-baik. Itu sebabnya yang tadi pertama, tak mampu kahwin. Dahlah tak mampu, ilmu agama pun tak ada, dimampukan dengan personal loan. Buat personal loan tu tak apa tuan. Masalahnya personal loan ni yang bercampur dengan interest, riba, itu dijadikan benih asas membina rumah tangga. Tu yang banyak silap hari ni berlaku. Jadi dengan duit tu jadi duit hantaran, duit tu jadi duit mas kahwin, jadi darah daging, membina rumah tangga menggunakan duit yang tak halal, bercampur-campur. Tu sebabnya susah buat cara susah. Tu kata tadi. Yang kedua, masalah rumah tangga abang ni tak layak kahwin. Tak layak kahwin ni macam mana? Ilmu agama apa pun tak tahu, tapi nak kahwin. Itu sebab saya pesan, siapa yang nak berkahwin dengan bersilang budaya tadi, yang cerita nak kahwin dengan negro, nak kahwin dengan orang putih tadi,
Satu je syarat dia. Syarat dia kalau boleh mak ayah, sebab mak ayah ini kalau lagi kita halang dia, lagi dia lagi kahwin dengan tempat lain. Budak sekarang tak sama macam dulu. Kalau dulu-dulu tu menangis bekak-bekak mata dalam lari bilik sekarang. Sebab kan tak dapat pinangan yang dia nak tu kan. Fras dia, menangis dia, nak terjun bangunan. Yang dulu, tetapi hari ni tak ada, dia lari terus pergi Lombok. Ya, betul lah. Lari pergi luar negara. Lari kahwin senyap-senyap kat Thailand. Hari ni banyak berlaku. Jadi boleh kalau nak kahwin dengan silang budaya, kahwinlah dengan yang bukan Islam ni, kahwin dengan satu syarat. Bagi syarat kat dia. Macam inilah, kau nak kahwin kau kahwinlah. Ayah redha dah kalau tu jodoh kamu. Cuba ayah minta satu je apa ni. Dalam tempoh 6 bulan, 7 bulan sebelum kamu kahwin ni, pastikan dia pergi belajar agama. Suruh dia belajar agama. Dia sebab kita tak nak orang tu masuk Islam hanya sebab nak kahwin. Betul. Akhirnya bila dia masuk Islam sebab nak kahwin, akhirnya banyaklah masalah lepas tu. Berapa ramai lelaki yang kahwin dengan yang bukan Islam pula. Dia kata apa? Alah besok aku kahwin, pandailah aku ajar. Sampai kesudah tak ajar. Itu penting sebenarnya. Benda ni jangan ambil ingat. Banyak berlaku. Malahan banyak juga berlaku yang masuk Islam tu lagi taat daripada yang Islam ni. Dia semayang, rajin, apa semua. Dia tanya suami dia. Yang terpaksa masuk Islam tadi, bila suruh semayang, marah dia. You yang suruh masuk Islam, sekarang you nak suruh semayang pula, marah dia. Itu masalah banyak berlaku. Dan kata Dr. Nick Salida daripada Universiti Islam Malaysia, USIM, dia kata, orang yang panas baran pun tak layak kahwin. Panas baran emosian ya. Panas baran, tangan cepat, kaki nak menyepak, maki hamun. Kadang dia tangan, kaki tak kan, mulut ni. Semua bab satu hari-hari sebut. Bab satu kau. Tahu bab satu. Ni nak keluar TV tu sebab tak boleh nak sebut. Bab satu. Gila bab satu. Babi lah kau tak faham. Payah sangat lah. Orang sebut bab satu, bab satu. Menung. Benda bab satu benda. Slow pagi ni. Ya Allah. Iyalah macam tu lah. Kan, hari-hari maki hamun kepala bapak semua keluar. Kepala bapak. Bayangkan semua. Orang yang hidup macam tu hari-hari. Ada. Ingat orang yang macam tu sebenarnya tak layak kahwin. Ingat tak? Kena kawal. Anger management. Kawal. Orang lelaki ni biasa kebiasaannya sebelum kahwin ni dia baran. Kalau dah kahwin tu dia reda dah. Kalau dia nak marah pun dia simpan. Sebab dia bukan takut bini. Bininya tu menakutkan. Macam tu kan. Orang perempuan ni dia lain macam. Dia baran ni dia tak mengentak-ngentak kadang. Dia cukup. Macam tu cukup kan. Teringat saya kisah yang satu raja tu. Dia takut dengan satu pemaisuri lah. Raja ni takut dengan pemaisuri ni kat negara Pasir Berdengung. Dia punya takut kat pemaisuri tu. Dia panggil semua lelaki dekat dalam negara dia. Wahai rakyat, better yang lelaki, better nak tanya. Siapa yang takut isteri selir duduk sebelah kanan beta? Wah. Semua pergi sebelah kanan. Semua. Aduh, pandang belah kiri tengok ada seorang. Siap peluk tiang lagi. Ha, ada pun seorang. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa tuanku lah, turun. Punya berani. Raja dia suruh pun. Turun lah dia kena. Hui, ini betul-betul berani dia pun turun. Sekarang kamu ceritalah macam mana cara nak lawan isteri beta. Ajarlah sikit. Apa pula? Patik pun takut bini. Asal kau tak pergi belah sana? Bini Patik dah pesan. Jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk. Lagi teruk takutnya ketinggalkan dia berani. Aduh, hilang juga poin aku hari ni, dia kata. Itulah. Macam itulah. Cerita tu cerita je. Tunggu tu. Ini udah pernah gua dengar tapi udah lama banget. Ya udah lama banget ini cuy ya. Dia peluk tiang gitu ya. Raja suruh dia turun, dia gak mau turun gitu ya. Karena semua adalah pesan istrinya gitu ya. Hui, ini betul-betul berani dia pun turun. Sekarang kamu ceritalah macam mana cara nak lawan isteri beta. Ajarlah sikit. Apa pula? Patik pun takut bini. Asal kau tak pergi belah sana? Bini Patik dah pesan. Jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai dia sampai. Lagi tu. Lagi teruk takutnya ketinggalkan dia berani. Aduh, hilang juga poin aku hari ni, dia kata. Itulah, macam itulah. Cerita tu cerita je. Cerita je. Sebenarnya bukan takut. Dia sebenarnya macam takut. Macam takut. Dia sebenarnya ada satu ayat. Kalau kita baca surah Yasin. Surah Yasin ya. Baca surah Yasin. Dekat ayat Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Kita ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali, 21 kali. Kalau ada apa-apa hajat. Waktu kita baca tu, tak payahlah kita sebut.
Assalamualaikum min rabbir rahim. Nak back ni ha. Tak ya. Tak ya sebut macam tu. Dia dalam hati je. Dalam hati yang kita nak tu sebut dalam hati. Assalamualaikum min rabbir rahim. Assalamualaikum min rabbir rahim. Dalam hati minta. 3 kali, 7 kali, 11 kali, 21 kali. Lepas tu bila sampai ayat hujung iza arada sya'an ayyakula lahu kun fayakun kan. Iza arada sya'an ayyakula lahu dekat hu tu. Hu tu, ya Allah aku niatkan berdasarkan apa aku minta tadi. Dekat salamun kaulah min rabbir rahim tadi. Kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadi, jadilah dia. InsyaAllah makbul. Dan yang ketiga, masalah rumah tangga abad ini adalah masalah ikhtilat. Ramai yang tak jaga batas hubungan. Minta maaf cakap, itu paling banyak hari ini. Sebab bukan senang. Itu sebab saya kata, pesanan saya kepada kita semua, anak-anak kita daripada kecil jaga. Itu sebab orang tua-tua dulu cakap, nak jaga lembu sekandang tak ada masalah. Susah-susah pun degil-degil lembu tu sepak-sepak tarik macam mana pun tidaklah sesusah nak jaga anak dara seorang kat dalam rumah. Tolonglah nah, jaga. Hari ni budaya dekat universiti tu check in hotel ni, ya Allah Akbar. Tanyalah pejabat agama, pergi sebuan. Polis pun sama, join operasi bersepadu tu. Tengoklah. Ya. Harus tolonglah jaga. Ni perkara yang kita kena jaga dalam rumah tangga sebenarnya. Seorang lelaki tu bukannya dayus dengan tahap dia takutkan isteri dia, bukan itu. Soal lelaki itu dikatakan dayus apabila membiarkan maksiat depan mata dia dilakukan oleh isteri dia, oleh anak-anak dia, oleh ahli keluarga dia tanpa dia terasa apa-apa. Itu dayus yang sebenar-benarnya. Kena jaga. Itu sebabnya. Itu sebab dia efek dia banyak benda. Banyak benda. Itu sebabnya dalam rumah tangga kita ni, itu sebabnya kita sibuk sekarang ni cerita nak membentuk perilaku sunnah ni. Nak terapkan sunnah. Ya. Elok tombak kan, elok tombak sebab disapuh. Disapuh dengan besi berani. Elok akhlak sebab diasuh. Diasuh oleh budi pekerti. Maknanya, nak mengasuh ni memang akhlak. Kalau kita tengok Nabi kan, sunnah Nabi ni baik, cara Nabi cakap macam mana. So, perempuan dah tak boleh cakap dia dah. Aku ni mulut je jahat weh, hati baik tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap pun kena baik. Abang, lambat balik hari ni. Kan sibuk eh. Allah, bertuah lah. Dapat isteri yang cakap macam tu. Yang bang, lambat balik hari ni, ingat hotel. Yang bunyi lembut. Tapi maksudnya lah, ilah, ilah, ilah. Kan? Abang pergi mana tadi? Abang pergi pekan tadi. Oh iya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah abang bawa. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? Ya Allah, Akbar, ayat tau kan. Kadang-kadang tu penting ayat tu, budi bahasa kita. Jadi dalam membangunkan keluarga sunnah, pada hakikatnya mendekatkan keluarga dengan nilai-nilai Islam. Yang nilai-nilai Islam. Walaupun kita berpangkat, berpaku. Paku sampai kelongan lah, tak mahu ni tau. Oh jangan, orang perempuan dia punya hujah dia tak pernah salah. Tak apalah, kita sabar. Sudahnya orang lelaki diam je. Diam, sabar. Itu sebabnya ada orang tu yang kahwin, bayangkan yang boleh kahwin sampai 4 tu. Ya Allah Akbar. Macam mana weh? Heran nak? Heran weh. Itu ada orang bagi petua, kalau nak kahwin lebih lah orang cakap. Saya tak tahulah dia cakap. Kalau boleh tidur dalam stadium, mana okey. Dalam stadium? Kalau dalam stadium yang bising tu boleh tidur. Kalau setakat bini seorang okey eh. Macam tu. Tapi tak boleh. Susah sebenarnya. Sebab bisingnya, bahasa digunakan oleh seorang isteri tu bila the sound suami dia lagi dahsyat daripada 5 stadium. Ha, itu kena faham tu kan. Oh, nampak ya ni, nampak. Assalamualaikum ustaz. Mak datang ke PGA. Macam tu kan. Oh, tapi bila dia sound, kau tengok dia balik rumah kan, dia buka tudung, pap, kembang, zap, dia pakai baju binatang. Oh. Tengok dia sound anak, pergi mandi, astagfirullahaladzim. Marah anak. Dia marah anak macam tu ya. Tak ada, hilang dia punya baju perkep. Ya Allah Allah. Ya. Persatuan apa, kebajikan ya. Kebajikan isteri ya. Apa perkep ni, persatuan? Keluarga. Keluarga polis. Oh, persatuan keluarga polis. Dia nampak keibuan sangat. Mereka sama datang. Tapi jamuan tadi perkep ke yang siap kan? Jamuan ni. Tak. Adalah, saya okey je, sedap.
Tapi yang apa? Tapi cream puff tu memang saya suka. Suka. Saya baru makan satu dah panggil masuk jamah. Saya tak apalah. Cream puff. Tak ada. Saya ni jenis cakap je. Saya cakap je. Kadang rezeki kan? Rezeki. Bila saya sebut tu, dua tiga kali sebut, dia bungkus sekarang. Macam tu. Keluar lagi ni. Tuan-tuan tiga lagi mesti bungkus-bungkus. Saya bergurau sebenarnya. Kadang-kadang abak kata orang, abak kata orang untung, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Macam tu kan. Nasib-nasib. Kadang tiba-tiba, dah siap bungkus. Macam tu. Allahu akbar. Mulut. Aduh. Jadi macam itulah. Macam sekarang kan tengok kan. Kejap je. Kejap. Masa ingat masa kita sekolah rendah dulu. Ya Allah lambatnya nak berbuka. Ya Allah. Jam ni tak bergerak kan. Tak kita tidur kat bantal kan. Dah panas kita terbalik kan. Yang simen tu kan sejuk bantal kan. Ingat tak dulu. Lepas tu bila masuk sekolah menengah dah pandai pegang kawan. Cepat nak berbuka. Tapi lambatnya nak raya. Betul tak? Sekarang baru hari tu kot. Kita rasa macam baru semalam. Bukannya raya yang baru ni. Macam baru semalam yang raya terkejut tu. Raya terkejut. Kan? Ramai yang ingat raya satu hari lagi. Saya waktu tu buka puasa kat KL. Kelang kabut balik esok tu raya. Ya benar. Pergi beraya. Tagak buluh lamang tu. Lamang tak ada. Buluh je. Sebab tak sampai bakar kan. Sebab nak raya. Nampak tak? Weh terkejut. Macam baru ni dah nak puasa balik. Puasa nak. Ya Allah. Betul sih. Jadi waktu mana kata itu, apa yang dipesan dalam bab sunan ni? Saya nak bagi pesanan-pesan. Pertama, Rasulullah pesankan kita beberapa perkara dalam bab perkahwinan ni. Nombor satu, tidak membenci pasangan yang beriman. Maksudnya Nabi pesan kat ni, dalam melari alam rumah tangga mesti ada banyak masalah-masalah yang kita tak berkenan, pasangan tak suka. Kita memang kadang-kadang terbenci dengan satu sikap. Tapi sabda Rasulullah SAW, dia beritahu, jangan seorang mukmin membenci wanita beriman. Jika dia membenci salah satu perangainya, maka masih ada perangai lain yang menyenangkannya. Hadis riwayat Muslim. Lain. Mana kalau kita tak suka satu benda tu, dia ni, tapi banyak kebaikan ni, pandang yang baik tu. Ingat tu. Saya dalam satu ceramah, saya ambil petikan Ustazah Hasni Mansur cerita dalam kita jangan sibuk menuntut hak kita, tapi kita kena beri hak pada suami. Ustazah Hasni beritahu, siapa yang tengok dekat saya punya media sosial, dia boleh nampak. So bila dia share macam tu, ada yang komen bawah tu, ada yang komen, seorang perempuan komen, suami saya tak pernah bagi apa pun kat saya, tapi saya redha je. Ayat tu macam seolah-olah suami kau tu kayu betul. Kayu. Mustahil, mustahil tak ada satu pun kebaikannya. Takkanlah tak ada kebaikan sampaikan hulurkan cawan untuk minum. Ha, minum. Itu pun tak ada dalam rumah tangga. Jangan bohonglah, mesti ada. So gomok-gomok ikan tentu ada tulang eh. So kuih-kuih ikan tentu ada isi. Eh. Sebaik-baik manusia tentu ada kelemahannya. Seburuk-buruk manusia tentu ada kebaikannya. Pilih. Kalau kita pilih nak tengok keburukan memang jumpa. Betul. Tapi kenapa tak kita pilih tengok kebaikan? Isteri bising-bising, tuntang-tuntang. Bising. Itu memang dah hobi dia. Orang perempuan di rumah hobinya berceramah walaupun tak ada tajuk. Jadi jangan kita marah. Banyak lagi benda lain. Ingat tak kisah ketika zaman Saidina Umar? Ada seorang sahabat tak tahan kena bebel dengan isteri dia. Tak tahan. Dia nak pergi mengadu dengan Saidina Umar. Sampai ke rumah Saidina Umar, dia tak jadi. Sebab dia tengok Saidina Umar pun konon dengan kena bebel dengan bini. Bayangkan Saidina Umar dalam sejarah antara panglima angkatan tentera yang garang. Yang tegas. Orang takut dengan dia. Dia pun konon bebel dengan isteri. Weis. Korang tengok ini je. Dengarkan ini je ya. Sebagai laki-laki. Ini realita sih cuy ya. Sejago bagaimanapun itu kalau seorang isteri yang bercakap gitu ya. Duh. Jadi dia pun pusing. Saya di rumah nampak. Sahabat. Apa cer? Ni saya terjemahkan. Dia tak macam tu cakap tu. Ni saya terjemahkan aja. Lebih kurang lah. Dia kata, apa cerita? Tak adalah aku tadi nak mengadu dengan kau. Isteri aku membebel kat aku. Tapi bila aku sampai kat rumah kau tengok kau pun kena. Tak jadilah aku mengadu. Apa kata saya di rumah? Semua kata, apa sangatlah yang dia bebel kat aku. Nak dibandingkan apa bakti dia dah buat kat aku. Nah, itu dia. Apa sangatlah yang dia bebelkan kat aku. Nak bandingkan dia jaga makan pakai aku. Apa sangatlah yang dia cakap dekat aku. Nak dibandingkan dia jaga anak-anak aku. Jaga makan pakai anak aku. Didik anak-anak aku. Dan membesarkan anak-anak aku. Jadi apa sangatlah yang dia cakap. Betul tak umum puan? Betul. Betul tak? Makna dia mengaku dia membebel.
Jangan. Tapi dia paling lama pun yang perempuan membebel, paling lama. Kita diam je. Paling lama dia membebel 4 minit. Dia penat, dia minum air, dia sambung balik. Itu je. So kita sabar. Sabar. Dalam rumah tangga ni kena sabar. Sambung baliknya itu so, yang kalau dia marah tu sikit-sikit je. So apa yang kita kena ada? Tu tadi. Yang pertama, jangan membenci pasangan perempuan. Kedua, saling menghormati. Nabi pun hormat isteri dia. Hormat isteri dia. Bang, janganlah. Janganlah. Janganlah tertengok macam tu. Malu lah. Dia tengah tukar baju. Alah, tak ada benda nak kena suruh dengan aku. Tunjuk-tunjuk je lah. Dah isteri kata, alah. Dia ada kan? Dia ada style. Dia ada cara dia. Setiap orang berbeza-beza. Ada orang nak terlambut, melambak. Contoh orang tukar. Betul. Tapi privacy dia. Hormat menghormati. Macam suami lah. Macam suami, bila ada setengah suami, dia rajin masak kat dapur. Tapi dia tak suka isteri dia dekat dapur kat. Ada tak contoh? Darah-darah Nabi Ahmad pergi, pergi lepas, pergi lepas. Pasti ada. Sebab suami tak suka. Sebab orang perempuan ni kalau ke dapur mula komplain. Itu sekali ke lah. Kau diam lah, aku nak masak ni. Kadang-kadang kan? Kadang-kadang macam tu. Iya. Orang lelaki ni dia memang cara dia tak sama lah. Tapi botak gabur lah dapur tu kalau dia masak. Macam berapa orang pun tu. Kan? Macam orang perempuan kan dia structure. Orang perempuan dia dah tahu dah sambil potong-potong ni panas air. Tetap-tetap-tetap dia buat. Dia otak dia, kepala dia memang serentak. Ha, dia boleh multitasking. Orang lelaki tak. Kalau dia basak air tu sehari tak mengelogak, dia stay tu. Buat benda lain kan, dia terlupa. Orang lelaki dia macam tu. Beza. So sebab saya kata saling menghormati. Privacy ke apa semua, hormat antara satu dengan yang lain. Nabi ajar. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah hak isteri terhadap suaminya? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan jika kamu makan, memberi pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menghina dan tidak pula meninggalkan isteri melainkan dia tetap berada di rumahnya. Nampak tak? Ingat, orang perempuan, tempat yang terbaik bagi seorang isteri adalah di rumah dan tempat-tempat yang ditentukan oleh suaminya. Faham? Faham. Faham ke tak? Perempuan ni bila dia dapat ya, ha, bang ni ha, grup perkep buat lawatan. Pergi ke mana? Pergi ke ni, pergi ke Balkan. Balkan. Bosnia, Doria, Andorra. Tapi kita ha, mungkin akan turun kat Greece. Greece. Apa pandangan abang? Orang lelaki kena ingat, itu dia bukan minta izin. Dia minta kau mengesahkan aja. Bunyi macam minta izin. Tapi orang perempuan kena bersedia. Ingat, tempat yang terbaik pada seorang isteri adalah di rumah dan tempat-tempat ditentukan oleh isteri dan oleh suaminya. Kalau suami kata boleh pergi, then senang hati pergi. Kalau suami tak pergi-pergi, kena reda dengan hati gembira. Ha, memang tidak lah. Lambat lagi. Bang, macam mana bang eh? Ni grup ni kebetulan pula perkep daripada yang HQ daripada Kek Aman. Dia ajak kita semua, dia ajak kita semua. Kebetulan saya, mama mana pandangan macam mana? Okey ke tak pergi? Pergi tak pergi? Dia harapkan suami kata, pergilah. Benda baik kan? Harapan, pergi. Harapan. Tapi suami kata, ya nanti lain kali kita pergi sendirilah. Bila? Bila, 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 bila. Oh, ya, ya. Salah kita cakap tu. Soalan. Ingat. Kalau suami tak bagi, itulah tempat yang terbaik sebenarnya. Rupanya ada benda-benda tak baik jadi ke apa ke. Mana kita tahu? Banyak dah berlaku. Aduh, enggak tahan ekspresi Ustaz Cik. Tempat yang terbaik pada seorang isteri adalah di rumah atau tempat yang ditentukan oleh suaminya. Pergilah. Tapi elok-elok eh. Jaga diri baik. Ya, bang. Ah, ya. Nak bawa duit berapa eh? Dah mula dah. Dah mula dah. Dah, dah mula dah. Ya. Ini contohlah. Jadi mana kita menghormati. Jangan kita meninggalkan isteri kita melainkan dia tetap berada di rumahnya. Kemudian ketiga, memberi nafkah kepada keluarga. Nafkah ini wajib sih. Orang lelaki terutamanya yang kerja PJA ni selalu bertugas. Selalu meninggalkan isterinya dan anak-anaknya. Jangan lupa bab nafkah. Berapa bulan abang tak ada? Abang ke perbatasan. Abang menjaga negara. Kerana kalau abang tidak melaksanakan tugas ini, tidak ada siapa lagi yang boleh melakukan. Tolong jaga rumah ini, duit belanja, jaga. Ini beras untuk 3 bulan. Dan ini, oh ya Allah, abang. Betul tak, orang perempuan? Itulah yang terbaik, betul tak? Tapi ramai yang tak buat. Sebab kadang-kadang, sebab dia fikir isterinya bekerja.
Tak betul. Walaupun isteri bekerja, suami wajib bagi nafkah pada isteri. Ya, tetap ya. Walaupun isterinya bekerja. Menghasilkan itu. Inilah poin yang akan orang perempuan ulang balik di rumah hari ini. Abang, ingat tak yang bab nafkah tadi? Yang saya serbat sebut tadi. Oh, abang time tu abang terlelap tu tak puas sangat. Bagi walaupun sikit. Bagi. Sayang, ni ha. Tak adalah banyak sangat. Menginsafi ceramah sama serbat. Bagi tadi, ambil lah. Abang. Abang ni. Ambil ni, ambil ni. Abang ni susah aja tinjau. Abang, setakat RM20 saya lagi. Itulah silap orang perempuan. Kalau suami mampu bagi RM20, itulah yang terbaik. Suami bagi mampu bagi RM100, itulah yang terbaik. Jangan kita petikaikan. Sakit ranggu asuh ya. Gimana ya? Ketawa itu enggak dibuat rahang sakit gitu ya. Abang, ni abang bagi RM20 ni. Abang ada ke tidak ni? Nanti abang belanja abang macam mana? Tak apalah, abang pandai lah, abang cari lain, abang usahalah. Abang hari ni abang ada sikit, abang bagi sikit. Nanti abang ada lebih, abang bagi lebih. Abang, saya selalu doakan abang. Mana risau tau, menjaga diri baik-baik. Kerja elok, jangan noti-noti. Oh, lelaki ni, ni boleh dengan geng dia. Ni keluar sesama dia kerja. Bukan boleh percaya kan? Kan? Betul tak? Ada je kepala. Weh, malam ni mana? Pelat kan? Kau cover lain, aku pergi ni aja. Kan? Tak, benda ni berlaku di PGA belah-belah Afrika ni. Malaysia tak ada. Malaysia tak ada. Malaysia, that's okay. Kan? Ataupun suami tu kebetulan ada ada lebih sikit. Maklumlah, pangkat pun komander, timbalan komander. Ha, contohlah, contoh. Suami bagi. Ha, ni, tak adalah banyak sangat kebetulan ni. Ingat ceramah samsurubat ni ambil lah. Abang, apa ni? Ambil. Tak adalah banyak sangat dalam 2,000. Oh, 2,000 banyak itu. Setuju tak, perempuan? Kau tengok bak duit tu. Aku bagi contoh, dia punya kuat setuju. Bukan main lagi mata duitan ni. Setuju. Tapi orang perempuan, kalau dia dapat, abang, kena je makan duit. 2,000 banyak sangat. Macam ni, mak. Abang simpan. Sebab saya kan kerja. Saya pandailah cari sendiri. Eh, abang jangan risau. Yang penting abang jaga keluarga kita. Nampak? Orang lelaki jangan risau. Itu takkan berlaku. Ini contoh yang takkan berlaku hanya sekadar untuk rujukan akademik saja. Bertuah lah kalau dia cakap macam tu. Kau nak bagi, kau fikir dulu. Dia tak ada U-turn ni. Jangan risau. Yang aman, nah ni duit tak ada banyak, 2,000. Tahu tak apa. Aman-aman. Tapi itulah dia. Maknanya kena bagi nafkah. Dan kena ingat eh. Ini selalu dia sebut. Tadi ada satu soalan. Orang tanya saya dekat dalam media sosial ni. Orang tanya saya. Dia kata, adakah seorang anak lelaki bila dah berkahwin, dia tidak bertanggungjawab kepada ibu bapanya lagi, hanya semata-mata kepada isterinya? Soalan dia tanya. Pada saya soalan tu sangat, sangat orang kata umum. Saya sudah tahu sih kalau yang ini. Dalam bab nafkah, kena ingat. Dalam bab nafkah, seorang suami wajib mengutamakan isteri dan anak-anaknya, baru kedua ibu bapa dia. Dalam bab nafkah. Tapi berbuat baik pada mak ayah abadan abada. Sampai bila-bila dia kena buat baik dengan mak ayah dia. Salah satu cara buat baik dengan mak ayah, termasuklah bagi duit. Bagi duit belanja. Tapi mesti utamakan isteri dan anak-anak dulu. Sebab tu tawah tanggungjawab dia. Mak kita, dia ada suami dia. Kalau suami dia dah meninggal, suami dia meninggal, memang betul. Tapi masih sebagai suami, utamakan isteri dan anak-anak dulu. Itu sebab ibu yang ada ilmu, dia takkan kecil hati. Dia kata, ni kau bagi duit belanja kat mak ni, anak ini, anak bini kau macam mana? Dah bagi belum anak bini kau? Dah mak, semua dah okey. Ni baru bagi mak ni. Ha, yelah, terima kasih banyak. Itu seorang ibu yang ada ilmu. Dalam bab nafkah, mesti utamakan isteri dan anak-anak. Kalau ada masalah, yang minta maaf yang. Dah pula bulan ni abang tak dapat bagi duit kat. Kenapa pula? Mak nak operate pula ha. Kena pakai duit. Abang ingat duit ni abang nak bagi kat mak dulu bulan ni. Tak apalah bang, mak abang mak saya juga. Macam tu kaedah dia. Kalau dalam keadaan darurat. Tetapi dalam bab menjaga mak ayah, ha, ni kena ingat satu lagi. Seorang suami tidak boleh memaksa isteri menjaga mak ayah suami yang sakit. Tak boleh paksa.
Tetapi kalau isteri tu nak jaga, tak apalah bang, mak abang, mak ayah saya juga, dia tolong jaga. Sebaik-baik suami bagilah sagu hati tanda terima kasih, isteri tolong jaga mak ayah dia kalau boleh. Ya. Dan seorang suami tidak boleh menghalang isterinya nak jaga mak ayah isteri yang sakit. Tapi kadang ada suami macam tu, aku tak suka kau jaga, biar adik-beradik kau jaga mak ayah kau, kau duduk rumah. Maka seorang isteri tu kalau dia patuh pada suami, dia dapat pahala, suaminya berdosa. Wah, ini pengajaran sih cuy. Nah, faham tak? Penting sih. Itu sebabnya sebaik-baik suami pergilah jaga, kesian mak tu, pergilah seorang suami. Eh, kena ingat bab nafkah, kena bagi dia nafkah. Nafkah ni bukan hanya pergi belanja, tapi jaga pengajaran hati dia. Kalau kita keluar makan dengan kawan-kawan, jangan lupa bungkuskan untuk dia, walaupun dia kata hello, abang ni nak balik ni, nak bungkus apa-apa tak? Tanyalah, bungkus saja. Biar ada. Daripada balikkan dia, dia umur buatnya dia cepat berubah. Sampai rumah, jadi ke beli tadi? Tadi kau kata tak nak. Macam itulah bang. Kalau dengan kawan, ada orang dah mulai hujah, dia berhujah. Kau bungkus saja. Nah, tak apalah, abang belilah. Abang beli juga buat apa? Kata-kata saya tak nak, tak apalah. Kau tak apa, panaskan, pagi esok boleh makan. Macam tu je, letak dalam peti ais, tak kisah. Serba salah gitu. Mungkin beli, tu nafkah. Apa yang kita masukkan dalam mulut. Kadang, ni lah dalam-dalam abang beli tu, balas ni. Makan dia. Ujung-ujungnya makan. Kemudian, menjaga rahsia dan maruah pasangan. Jaga maruah. Menjaga rahsia dan maruah pasangan. Suami tidur, ya Allah. Suami yang kerja dekat PGA ni, dia ada cerita dalam tidur dia. Berdengkur lagi ke? Dia tidur tu, dia macam dia barat dia dalam safari, dalam hutan tu. Dia menjadi singa atau harimau. Itu yang kau dengar bunyi macam tu. Dapat seekor. Tu dapat seekor. Lepas tu, dia panggil yang lain. Dia panggil sekawan rimau datang. Bunyi tu berdengkur. Jangan kau cerita dengan orang, dia ada rahsia dia sebaliknya. Faham? Ya Allah, laki aku tidur, ya Allah, tak tahu nak cakap lah. Jangan cerita dengan orang. Ah, laki kau tak kira okey tu. Laki aku mengasah gigi. Tajam gigi ni weh. Mulalah mengulas. Yang seorang tu bunyi sombong kapal. So pagi bini tanya, apa bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singap? Kau okey, laki aku lagi pula bunyi vibrate handphone. Yang lagi penat tu hujung tu ada bahasa Rusia sikit. Orang perempuan dia sampai satu tahap dia tak boleh tidur, ada kalanya lah kalau teruk sangat dengkur malam tu dia sampai duduk tengok suami ni. Kenapa lah aku tanggung ni bak. Dia nak tepuk-tepuk kawan dia. Macam betul ke tu? Oh, lepas tu yang kata kalau saya dengar pasal apa ceramah pasal apa nama dengkur ini, saya tu enggak bisa tahan gitu ya. Karena saya juga berdengkur gitu cuy. Paling best tu yang sampai dekat chorus tu. Bini tengah puas hati. Uy, paha ni. Ha, dengar ni, bernafas lagi. Senyap sampai pagi. Itu chorus tu, jangan main-main. Jaga rahsia. Jaga rahsia. Mana yang aib suami, aib isteri, jangan cerita. Malam tadi kau tu atas katil aku dengan bini aku. Jangan cerita. Sebab benda tu rahsia. Kadang ada orang tu dia seronok sangat bercerita. Jangan. Aib dan rahsia. Jangan kita cerita. Kelima, perintahkan dari keluarga untuk solat. So, jaga solat. Pergi mana-mana pun, bawa diri, pergi ke perantauan, pergi ke kawasan bertugas, kan? Kita outstation, jaga solat. Pesan dekat anak isteri, jaga solat kat rumah. InsyaAllah,
Dengan jaga solat, Allah jaga kita. Itu cerita tadi. Allah Ta'ala akan bagi rezeki kat kita. Allah Ta'ala yang akan jaga kita. Tidak membawa perkara yang bertentangan masuk ke dalam rumah. Benda-benda yang tak baik, jangan bawa masuk. Dadah, arak, benda-benda yang tak elok. Rokok, jangan bawa masuk dalam rumah. Asal rokok. Sempat nak cerita pasal rokok kan. Macam tu. Kajian menunjukkan, suami sakit kepala, isteri picitkan kepala lebih tinggi daripada isteri pening kepala, suami picitkan kepala dia. Faham tak? Picit nah, kepala cuy. Itu sebabnya kesian. Itu sebabnya orang lelaki kalau nampak isteri tu tengah buat kerja ke apa, cuba duduk dekat dia, teman-teman ke dia, dia sambil tengok-tengok TV tu kan, lipat kain. Bodoh betul mak mentua dia. Geram lagi. Mati lagi baik. Kita pergi belakang ni, kita picit. Picit. Abang pun penat kan? Abang ni. Abang. Macam tu, saya kena gaya kan? Tak apalah salahnya, abang kesian. Mesti abang penat kerja sehari. Abang. Abang tu lagi pula, komander lagi. Contoh lah. Contoh. Picit atas suami ni, picit. Allah, kesian abang kan penat. Allahuakbar. Kan? Tak ada apa, sikit je ni abang buat. Tapi ada sister tu marah langsung. Suami baru picit sikit, abang jangan sentuh saya. Jangan sentuh. Tak salah ke abang nak picit siapa? Saya bukan tak kenal abang lah. Abang picit 5 minit lepas tu mulalah hasrat berubah. Dia tu masalah tu. Dia dah tahu dah suami ni. Dia kenal sangat laki dia kalau picit tu deposit tu. Faham, tak faham, lantak lah. Ada orang yang macam tu. Deposit. Berubah. Dia tu masalah dia. Dia dah tahu dah suami ni. Dia kenal sangat laki dia kalau picit tu deposit tu. Faham, tak faham, lantak lah. Ada orang yang macam tu. Jadi rumah tangga jaga elok-elok. Jaga adab, akhlak, jaga. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk beradab, tegak yang bersantun. InsyaAllah. Suami jaga adab, isteri jaga adab, anak-anak pun jaga adab. InsyaAllah. Macam ni kan? Ya, siap dah air. Bagi kat saya. Dari segi adab, dah siap dah air. Dua botol bagi kat saya. Tetapi cawan ni tak ada alas. Dia kalau baik tu ada alas. Contoh lah. Saya tunggu kat tadi kau ada yang tuangkan air. Tak ada. Tapi saya... tak ada. Tak ada lah. Saya okey je. Tadi dah minum dah tadi. Okey kan? Okey cuy. Tapi saya... Okey, ini cuma separuh saja cuy ya. Mungkin pertengahan lebih lah ya saya mereaksi ceramah Ustadz. Kalau ingin lihat fullnya, nanti saya cantumkan video originalnya di bawah cuy ya. Di channel Ustadz langsung bisa cuy. Kalian pergi di channel Ustadz, cari di situ cuy ya. Yang gambarnya seperti yang saya reaksi sekarang cuy ya. Nama channel Ustadz itu Syamsul Debat TV gitu ya. Korang bisa kesana cuy. Langsung tengok yang originalnya cuy. Okey, semoga video ini tuh bisa menemani teman-teman. Aka atau tuan-tuan dan puan-puan ya, saat ingin berbuka puasa ya, lagi sahur, setidaknya memberikan sedikit hiburan gitu cuy, hiburan dan memberikan pengajaran gitu cuy ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy, saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next, dan thank you next. Bye.